destinasi wisata dataran tinggi Sepadang Hill yang ada di Kabupaten Bengkayang ini merupakan objek wisata yang diminati berbagai kalangan, khususnya kalangan milenial dan komunitas pecinta alam. Dengan sistem pengelolaan bersama dan satu keinginan untuk menjaga lingkungan, destinasi ini mulai dikelola sejak 2 tahun lalu dan menjadi aset Desa Cipta Karya. Dalam perkembangannya, destinasi dataran tinggi Sepadang Hill dapat memberikan andil membawa nama Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat di tingkat nasional dengan menyandang predikat kedua kategori dataran tinggi terpopuler pada Ajang Anugerah Pesona Indonesia tahun 2021 lalu. Pemirsa, Sepadang Hill ini kemarin berhasil mendapatkan peringkat kedua destinasi wisata kategori dataran tinggi se-Indonesia pada Anugerah Pesona Indonesia tahun 2021. Nah, seperti apa pesona Sepadang Hill dan bagaimana sistem pengelolaan destinasi yang ya bisa dikatakan masih baru karena mulai dikelola sejak tahun 2020. Yuk kita coba explore ya. Pengelolaan kita ya, kita di unit ini berusaha memperbaiki, merapikan, gitu, menjaga, kan? Untuk ke sampai tingkat juara 2 api kemarin itu karena kita dibantu teman-teman juga untuk ikut mempromosikan, gitu bang, lewat media. Tweetnya kita hanya menghidangkan spot-spot yang ada, nanti ke atas lagi. Bisa ada spot-spot foto dengan harapan supaya teman-teman juga yang dari perangkat dan bumdes desa kita ikut membantu agar kita dapat berjalan gitu. Segala usaha dan penataan destinasi yang kekinian, destinasi wisata Sepadang Hill hingga saat ini tetap ramai dikunjungi. Dimulai dari pos 1 yang berjarak sekitar 1 km dari Jalan Raya Singkawang Bengkayang, tempat untuk melakukan registrasi pendakian. Dengan tawaran pesona hutan yang masih terjaga, terpampang di sepanjang jalan menuju puncak Bukit Sepancong. Pengunjung juga dapat menemukan flora endemik Kalimantan Barat yang banyak disajikan, serta tempat berfoto ria dengan quotes-quotes menarik yang mengandung pesan mencintai lingkungan. Di sini, ya ini namanya Pripet, yang sering dikenal Taman Anggrek. Nah, di sini kita ada tempat santai jika kita mendaki ke Bukit Sepancong misalnya kan. Nanti turunnya bisa singgah istirahat, mandi-mandi di lokasi di sini. Anggrek di sini kemarin kita mengadakan sebanyak 32 spesies. Salah satunya lurik, anggrek, tebu juga ada. Cuman kita masih dalam pengembangan juga. Untuk nanti kita lebih perbanyak lagi gitu bang. Dan pengunjung harapan saya ke depannya, saya dan kawan-kawan juga agar pengunjungnya merasa puas berkunjung di sini. Ini
Melanjutkan perjalanan menuju puncak Sepadang Hill, pengunjung akan melewati pos 2 sebagai tempat istirahat dan menyiapkan tenaga ekstra. Karena setelah pos 2, pengunjung akan dihadapkan dengan trek yang cukup menantang dan warga sekitar menamakannya dengan istilah tanjakan sakit hati. Arti dari namanya saja sudah ketahuan rasanya ya, tapi ketika dilalui ternyata penuh kenikmatan. Karena sesungguhnya untuk mencapai yang indah-indah, haruslah ada perjuangan, betul ya? Yuk kita lihat bagaimana realitanya. Beberapa pendapat para pendaki menuturkan, trek ini cukup terjal, tetapi menyenangkan. Apa iya ya? Tentunya jika tidak dicoba, pastinya tidak terasa. Mendekati pos 3, pengunjung juga disuguhkan dengan kawasan hutan bambu yang eksotisnya memiliki nilai tersendiri ya. Nah, kebetulan nih, pendakian kali ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun Sepadang Hill yang kedua. Sehingga kami juga menemukan warga yang katanya si panitia. Mereka sedang memasak konsumsi panitia dengan cara tradisional. Singgah dulu ya dan cari tahu bagaimana sih cara memasaknya dan apa saja yang dimasak. Wow, ternyata ini pemirsa yang dimasak mereka. Ini adalah cara masak nasi bontok dengan bambu. Caranya dipanggang di tepi bara api. Setelah beras dibungkus dengan daun layak, lalu dimasukkan ke dalam bambu. Kemudian diberi air secukupnya. Kurang lebih 1 jam dipanggang dengan indikator bahwa nasinya sudah masak, yaitu bambunya sudah berubah warna kecoklatan. Dan air yang keluar dari bambu karena mendidih juga sudah sedikit. Nah, selanjutnya untuk meratakan agar seluruh bagian benar-benar matang, bambu yang diisi nasi tersebut dibalik posisinya dan dipanggang tidak terlalu lama. Cara ini juga berlaku untuk memasak daging sebagai lauk pauk yang dicampurkan dengan bumbu masak yang telah diracik sebelumnya. Sedangkan untuk sayur lalapan dimasak dengan kuali aluminium, dengan cara masaknya juga cukup digantung atau diletakkan di atas bara api. Simple ya. Kelebihan dari nasi bontok ini, kata mereka dapat bertahan 3 hari dan tidak basi. Cara memasak dengan tradisional ini tetap dilestarikan di Desa Cipta Karya. Maksudnya.
Rasanya juga setelah kami cicipi sangat nikmat dan teman-teman ada yang nambah tuh. Persiapan naik lagi karena pos 3 ini merupakan pos terakhir sebelum mencapai puncak Sepadang Hill. Menurut warga, jarak dari pos 3 ke puncak hanya sekitar 300 meter. Udah dekat ternyata. Yuk, semangat! Tepat sebelum senja, kami dan beberapa pengunjung lainnya sampai di puncak dan langsung memilih tempat mendirikan tenda. Pengunjung juga disuguhkan dengan pesona sunset berkolaborasi dengan pemandangan bukit-bukit di dekat Gunung Bawang Raya yang menjulang tinggi. Wah, wah, wah. Suatu karya Maha Pencipta yang sangat indah. Hingga tengah malam, pengunjung masih berdatangan. Karena esok paginya sesuai rencana akan diadakan beberapa lomba antar komunitas pecinta alam yang ikut dalam trip Sepadang Hill pada peringatan HUT-nya yang kedua. Ketika pajar menyingsing, lautan awan putih benar-benar nyata berjalan di atas desa Cipta Karya. Seolah kita berada di atas awan. Cuaca juga cukup cerah, sehingga panorama lautan awan hanya sebentar saat sang pajar belum menampakkan wujudnya secara penuh. Ketika matahari sudah beranjak naik, sekumpulan awan pun seolah enggan berada di sana. Suasana kembali terang, sehingga pengunjung dapat melihat hingga ke desa dan sebagian kota Bengkayang dari puncak Sepadang Hill. Bukit yang pasang durung
Yang keempat, Saudara Yudi L. dari Bawang Raya. Di sela-sela kegiatan lomba yang diadakan untuk komoditas, kami juga berusaha membuktikan adanya informasi bahwa di sepadang hill ini ada flora berupa bunga rafflesia terkecil di dunia. Untuk itu, kami mengajak pengelola menunjukkan bunga rafflesia yang mereka sebut bintang bumi. Ini namanya bunga Chrysanthes lowi. Ini bakal bonggolnya, ini bonggolnya. Nah, ini rupanya seperti rafflesia juga. Nah, biasanya disebutkan rafflesia terkecil di dunia, salah satu rafflesia terkecil di dunia. Dan ini memang cukup langka. Tumbuhan ini dia sifatnya parasit. Dia nempel ke inang yang kayak akar seperti ini. Nah, seperti inang nempel, kemudian seandainya inangnya ini mati, dia bakal punah juga karena sifatnya parasit. Jadi dia hidupnya menempel ke inang tertentu, tidak semua akar bisa dia tumbuh. Kemudian mekarnya ini lebih padat ketimbang rafflesia karena sifatnya kalau dia tumbuh dia menjalar ikut inangnya, jadi dia menyebar kemana-mana. Tumbuhnya biasa ini kalau mekar sempurnanya itu biasa bulan September sampai bulan Februari. Kemudian bentuknya, ini sebenarnya bentuknya lebih indah. Dia punya saat mekar itu bunganya mekar seperti bintang. Makanya disebut dalam bahasa Indonesia itu bunga bintang bumi. Dan umur dari bonggol, dari ini, dari bonggol kecil ini, bintil ini sampai ke mekarnya itu durasi waktunya sekitar 7 bulan 8 bulan. Sampai dah mekar sempurna. Kemudian mekar 7 hari aja mekarnya. Mekar sempurna 7 hari kemudian dia mulai membusuk. Membusuknya sampai seperti ini, ya. Itu dia. Nah, ini ya. Yang busuk ini anaknya. Ini dah agak membusuknya aja. Ini benar-benar habitatnya. Yang agak mekar, tapi dia walaupun dia sudah menghitam. Ini yang calon mekarnya. Terus kalau ini kalau udah bonggolnya seperti ini tidak lama lagi, ini sekitar 1 bulan lagi mekar sempurna. Nah, kalau ini kita masih nunggu lama, berbulan-bulan, sekitar 4 bulan, 5 bulan lagi baru ini. Dari bintil sampai ke ini membutuhkan waktu sekitar 6 bulan, 7 bulan baru sebesar ini. Oh, ini gagal mekar nih. Nah, kalau ini gagal mekar karena diganggu. Iya, diganggu binatang. Waktu saat masih bonggol diganggu binatang, jadi dia gagal mekar. Dengan potensi dan adanya beberapa spesies flora yang unik di tempat ini, tidak salah jika Sepadang Hill menyimpan aset yang harus dijaga agar tidak terjadi pengrusakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini membutuhkan keseriusan dan komitmen bersama untuk saling menjaga. Untuk
potensi wisata sendiri di Cipta Karya ini begitu banyak potensi wisata. Selain dataran tinggi, air terjun, wisata sawah, wisata kuliner, wisata budaya, ada juga wisata flora dan fauna yang kita jual, kita pasarkan. Salah satunya yaitu bunga rafflesia yang mungkin di tempat lain sangat langka, tetapi di Desa Cipta Karya dengan tiket hanya Rp10.000 bisa melihat bunga rafflesia dan melihat mendengar burung enggang dan mendengar suara burung ruai di rimba Desa Cipta Karya. Diraihnya peringkat kedua sebagai destinasi terfavorit dataran tinggi sepadang Hill Ajang Anugerah Pesona Indonesia tentunya didukung dengan stakeholder kabupaten dalam pembinaan dan pengkoordinasinya ke tingkat kementerian. Dari seluruh destinasi sebenarnya kemarin kita ajukan dalam Anugerah Pesona Indonesia tahun 2021. Tetapi mereka memiliki semangat untuk promosi. Kemudian mereka nilai bandingkan dengan yang lain dari sudut ini food, ya, food masyarakat terhadap Sepadang Hill tinggi sekali. Jadi dari hasil food itu kita memang masuk peringkat 2 se-Indonesia untuk kategori dataran tinggi terpopuler di Indonesia. Nah, baiklah teman-teman, sudah sesi pendakian kita ini di Sepadang Hill ini, dan sebentar lagi saya akan turun ke Desa Cipta Karya dengan teman-teman yang lain bersama pendaki yang lain. Nah, satu hal yang saya ingatkan untuk teman-teman pendaki yang lain, jangan lupa sampahnya dibawa turun dan jaga selalu kelestarian alamnya. Mari kita dukung Sepadang Hill ini untuk terus menjadi destinasi wisata yang baik dan berkembang. Saya Badai, sampai jumpa dan jangan lupa jaga lingkungan. Pengelolaan potensi wisata dan konsistensi dalam menjaganya juga faktor yang sangat penting. Dan komitmen tersebut kiranya dapat dilakukan secara sinergi pada tiap tingkatan pemangku kebijakan. Untuk menjadikan Kabupaten Bengkayang tetap dikenal di tingkat nasional dan tingkat internasional. Untuk tahun 2021 juga, kita selain api, kita menyabet prestasi Anugerah Desa Wisata 100 besar desa wisata se-Indonesia. Cipta Karya juga secara langsung di tahun 2022 ini sudah ditetapkan menjadi Desa Wisata Cipta Karya. Melalui destinasi wisata dan potensi lainnya, diharapkan dapat bermuara kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, mari terus gali potensi yang dimiliki agar alam terjaga dan kesejahteraan rakyat dapat terwujud.